You guys welcome back. Kembali lagi bersama gue di sini dan sesuai judul di sini gue pengen coba manfaatin diskon yang dimana sekarang diskon udah baik lagi ya guys ya. Diskon tahunan. Dan dimana semua kapal premium atau yang dibeli dengan gold itu dapat diskon 50% guys. Jadi setengah harga gitu ya. Nah, di sini kayaknya kayak event tahunan gitu ya, rutin tahunan gitu karena tahun kemarin pun sama ada diskon, tahun kemarinnya pun masih ada diskon, dan sekarang pun tahun ketiga ya itu ada diskon juga 50%, dan nggak tahu nanti di tahun ke depan ya, nggak tahu tuh nanti ya. Tapi yang pasti sekarang ada diskon guys ya. Nah, kita akan coba untuk memanfaatkan diskon ini. Di sini gue ada gold 48.000 dan di sini gue bakalan coba beli apa ya, kapal gold ya. Ini market cok, market ini kapan dong? Oh ini bonus apa nih, market anjir, market semua cow di akun gua kapan yang belum gua beli. Oke, ini legendary Izanami. Oke, Panspatial Argonas Pang. Oke, jadi kayaknya memang akun gua yang satu ini belum banyak kapal yang gue milikin ya, karena sisanya itu market semua. Mungkin ini bisa kita beli guys dengan diskon 50% dari 5.000 gold menjadi 2.500 coy, kapan lagi ya. Oke, langsung aja kita beli. Oke, mantap guys ya. Kita apa lagi, dan untuk item kayaknya kalau item kita nggak ada diskon ya. Apa sih yang bisa beli kita pakai gold? Oke, kalau nggak ada ya. Kayaknya kapal doang ya. Oh iya, kapal doang guys. Sepertinya memang kapal doang ya untuk yang di diskon. Oke. Oke. Mana nih? Iya guys, ternyata kapal doang ya. Apa nih? Ini semuanya yang ada pakai gold di Krokotel. Krotel namanya guys. Ini juga 2.500 gold anjir. Jadi memang diskon ini cuma untuk kapal doang, bos. Oh, ini 2.000 gold anjir. Dan ya, kayaknya memang untuk kapal doang, sama kayak tahun sebelumnya. Gue kira tahun ini akan sedikit beda yaitu sama item-itemnya di diskon juga yang pakai gold ya. Kayak Bulava kan itu pakai gold ya. Kirain gue bakalan di diskon juga gitu. Ternyata tetap sama aja, guys ya. Yang di diskon cuma kapalnya doang. Kenapa ya? Harusnya ada pembaharuan gitu ya, improvement ya, dimana diskonnya tuh sekarang gak hanya kapal tapi juga item-item yang dibeli pakai gold gitu ya. Gue juga bingung guys ya, ini ya sayang sekali gitu ya, padahal ini event tahunan yang memang jarang sekali, cuman setahun sekali. Harusnya developer itu memberikan improve yang menarik lah di setiap tahunnya gitu ya. Salah satunya ya event diskon ini, paling tidak di tahun ini tuh ditaikin ya, dinaikin gitu, event yang gak hanya untuk kapal gold doang tapi item-item yang beli pakai gold juga di diskon, itu baru mantep gitu ya. Karena kalau yang lain-lainnya sama aja gitu guys, apalagi kalau di diskonnya tuh yang di market item, beuh mantep kali lah kalau di sini ya. Ini nggak jelas ini harganya, memang orang masa harganya nggak ngotak anjir. Ready story, make first, inventory, buy out. Oke lah, buy out ini tekan apa sih ya, buyout itu jadi dibeli langsung sama dia gitu ya, cuman harganya lebih jatuh lagi, agak rugi itu ya. Ya pokoknya kayak gitu guys ya, ternyata diskon event kayak ini, apa event diskon tahunan ini sama kayak tahun sebelumnya, cuman di kapal premium doang, yaitu 50% potongan goldnya. Ini kayak gue barusan contoh beli Raden ya, dari 5.000 gold menjadi 2.500 gold. Cuman untuk item yang beli pakai gold itu tetap sama guys. Kayak Bulava barusan tetap sama 2.000 gold yang gak di diskon ya. Padahal harapan gua tuh tahun ini di diskonnya tuh gak cuman kapal tapi juga item-item yang dibeli pakai gold. Tapi ya sudahlah, semoga tahun depan sama item-itemnya gitu ya guys ya, biar lebih joss gitu ya, biar mantap ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video singkat gua kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe juga tentunya. Dan kalau kalian ada saran atau pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar guys ya. Dan tunggu aja, gue belum review kapal BP bulan ini ya.
bulan depan ya. Oke, ditunggu aja saja guys ya. Long Beach ya, Long Beach ya. Gue belum ya. Oke guys, thank you semuanya. Dadah.